Hello everyone, selamat datang di channel Informan 007. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang manfaat daun pandan. Ya, daun yang ada di sekitar kita ini ternyata memiliki banyak manfaatnya. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya guys. Ya, daun pandan sangat bermanfaat untuk kesehatan dan masih belum banyak diketahui oleh orang. Padahal penggunaan daun pandan dalam kehidupan sehari-hari bisa terbilang cukup sering dan banyak ditemukan di sekitar kita. Si pemilik aroma khas ini banyak digunakan sebagai bahan campuran makanan dan minuman, guna memberikan aroma dan cita rasa. Tak hanya itu, terdapat manfaat daun pandan untuk kesehatan juga cukup banyak dan beragam. Selain memiliki aroma yang khas, daun pandan juga memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Daun pandan mengandung berbagai jenis senyawa seperti polifenol, flavonoid, glikosida, saponin, hingga alkaloid. Maka tak heran ada banyak manfaat dari daun pandan untuk kesehatan yang bisa dirasakan jika digunakan secara tepat, teratur, dan terkelola. Cara penggunaannya itu sangat sederhana. Pengolahannya dengan cara direbus atau dengan cara dihaluskan dan dilumurkan atau dioles pada tempat yang dibutuhkan. Berikut ini telah dirangkum 10 manfaat dari daun pandan yang tentunya bermanfaat bagi kesehatan. Pertama, menurunkan tekanan darah dan mengatasi diabetes. Ya, manfaat daun pandan untuk kesehatan pertama yang bisa dirasakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Ada berbagai macam penyebab tekanan darah tinggi atau hipertensi. Untuk merasakan manfaatnya sebagai sumber, menyebutkan bahwa mengkonsumsi teh pandan 2 kali sehari dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Cara membuat teh pandan cukup mudah. Kamu hanya perlu merebus 3 gram daun pandan dengan menggunakan 2 hingga 3 gelas air. Tunggu sampai air berkurang setengahnya. Setelah itu, konsumsilah setengah dari pandan yang telah direbus tersebut setiap pagi-hari dan setengahnya lagi di malam hari untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya itu mengatasi diabetes. Apabila kamu telah terdiagnosa memiliki penyakit diabetes, maka kamu bisa meredakannya dengan mengkonsumsi daun pandan. Manfaat daun pandan untuk kesehatan ini bisa digunakan sebagai pengganti gula atau pemanis. Ya, gunakan daun pandan sebagai pengganti pemanis dan gula yang biasanya kamu konsumsi. Selanjutnya yaitu mencegah dan menghilangkan ketombe. Manfaat daun pandan untuk kesehatan lainnya adalah mampu untuk mencegah dan menghilangkan ketombe. Ketombe muncul akibat percepatan pertumbuhan dan matinya sel-sel kulit kepala. Munculnya ketombe juga diperburuk oleh kulit kepala yang berminyak, stres, penggunaan produk yang tidak sesuai, dan mencuci rambut terlalu sering. Cara pengolahannya yaitu cukup haluskan 10 lembar daun pandan kering dengan air hingga berbentuk seperti pasta. Setelah jadi, gunakan daun pandan yang sudah halus tadi di bagian kepala dan sedikit dipijat. Selanjutnya yaitu meredakan nyeri. Ya, daun pandan mengandung sifat pencahar yang dapat bertindak sebagai penghilang rasa sakit kepala, nyeri dada, dan radang sendi. Maka dari itu, kamu dapat merasakan manfaat dari daun pandan untuk kesehatan sebagai penghilang rasa nyeri. Untuk menggunakan daun pandan sebagai pereda nyeri, gunakan daun pandan sebagai teh. Konsumsi teh pandan 2 kali sehari secara teratur. Selanjutnya itu anti kanker. Ya, menurut penelitian, ekstrak daun pandan memiliki efek sitoksitik, antimiotik, dan antiproliferatif dan apoptosis. Kandungan yang terdapat di dalam daun pandan ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai terapi kanker. Kamu bisa merasakan manfaat daun pandan untuk kesehatan dengan menikmatinya sebagai minuman teh seperti pengolahan yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya, meningkatkan nafsu makan. Ya, menurunnya nafsu makan bisa mengakibatkan masalah kesehatan tubuh. Penyebab nafsu makan menurun salah satunya diakibatkan oleh indera penciuman yang bermasalah. Untuk meningkatkan nafsu makan, kamu bisa mengkonsumsi teh pandan. Karena bahan alami ini bisa diminum 2 kali sehari untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh dan tentunya meningkatkan nafsu makan. Selanjutnya, mengatasi insomnia. Ya, daun pandan mengandung senyawa alkaloid yang dapat memberikan efek menenangkan untuk tubuh, sehingga daun pandan cocok untuk mengatasi masalah tidur atau insomnia yang sedang kamu derita. Manfaat daun pandan untuk kesehatan bisa memberi efek tenang dan membuat kamu lebih mudah tidur. Manfaat yang selanjutnya yaitu meredakan demam. Ya, demam merupakan salah satu gejala yang
Tindakan tubuh sedang melawan infeksi. Seseorang yang sedang demam akan mengalami peningkatan suhu tubuh yang membuat penderitanya menjadi tidak nyaman. Untuk mengurangi demam, kamu bisa menggunakan daun pandan. Cara penggunaannya itu dengan merebus daun pandan dan minum air rebusannya. Setelah itu, panas tubuh mudah-mudahan turun secara perlahan. Manfaat yang selanjutnya yaitu meningkatkan stamina. Ya, daun pandan juga bermanfaat untuk menjaga tubuh agar selalu fit dan bertenaga sepanjang hari. Untuk merasakan manfaat dari daun pandan, kamu bisa mengkonsumsi rebusan air daun pandan. Selanjutnya, menghilangkan rasa sakit di tubuh. Ya, lelah setelah seharian melakukan aktivitas membuat tubuh sebagian orang terasa sakit atau pegal-pegal. Untuk meredakan sakitnya, kamu bisa menggunakan manfaat daun pandan untuk kesehatan. Bahan yang dibutuhkan untuk meredakan rasa sakit di tubuh adalah 5 lembar daun pandan dan 20 lembar daun serai. Kamu cuci bersih keduanya tersebut dan haluskan keduanya. Setelah halus, tambahkan 1 sendok minyak kayu putih atau aduk hingga rata. Gunakan racikan tersebut untuk dibalurkan di area tubuh yang sakit dan sedikit digosok atau dipijat. Dan itulah manfaat dari daun pandan yang mungkin bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan sangat mudah kita temukan di sekitar halaman rumah kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video bermanfaat berikutnya. Salam dari Informan 007.